Cegah penyebaran COVID-19 di kalangan Polri, TNI, dan aparatur sipil negara, pemirsa kepolisian Resor Cianjur pada Kamis siang menggelar screening rapid test massal sebanyak 2.000 personil. Kegiatan rapid test tersebut langsung mendapatkan anugerah dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai kegiatan kategori rapid test terbanyak yang dilaksanakan di tingkat kepolisian. Kegiatan yang digelar di Mapores Cianjur tersebut langsung ditinjau Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Sufahriyadi mengingat alat rapid test tersebut disumbang langsung oleh Kapolda Jabar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh anggota Polri beserta istri, TNI, ASN, dan PHL terbebas dari COVID-19 dalam memasuki era new normal sehingga melalui rapid test tersebut dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara digelarnya rapid test yang melibatkan 2.000 personel tersebut langsung mendapatkan anugerah dari Museum Rekor Indonesia atau MURI yang dinilai merupakan kegiatan rapid test dengan peserta terbanyak yang diselenggarakan oleh tingkat kepolisian. Menurut Kapolda Jabar, dari hasil laporan Bupati dan Kapolres Cianjur sejak sebulan ini, di wilayah Cianjur tidak terdeteksi adanya warga masyarakat dari berbagai elemen yang positif COVID-19. Sehingga pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan berharap kondisi tersebut dapat dipertahankan, Kapolda pun berpesan guna mencegah penyebarannya, yakni melaksanakan 3 prinsip protokol kesehatan, yakni gunakan masker, sering cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Lagi, ini 2.000 alat rapid test, tujuannya adalah untuk kita mengetahui reproduksi pandemi COVID-19 ini yang ada di Cianjur. Saat ini kondisinya seperti apa? Cianjur sudah 1 bulan di Cianjur tidak ada yang positif. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Tetap 3 prinsip dalam menghadapi protokol kesehatan. Ya, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Betul. Sebanyak 2.000 alat screening rapid test disumbangkan ke Polres Cianjur dengan tujuan guna memastikan khususnya personil, Polri, TNI, dan ASN terbebas dari COVID-19. Kapolda berharap dengan kegiatan rapid test tersebut dapat bermanfaat sehingga mereka dapat melayani warga masyarakat dengan normal tanpa adanya indikasi virus corona. Terkait mendapatkan anugerah rekor MURI, pihaknya merasa senang dan berharap dapat memotivasi pihak-pihak lainnya untuk tetap berupaya mencegah penyebaran COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Heri Setiawan, Bandung TV.